Alhamdulillah, setiap kali perlunya ada pemilihan UMNO, iaitu kita akan memilih barisan kepimpinan UMNO di peringkat bahagian, di peringkat pusat, ya, dan juga sayap-sayap. Jadi ini adalah satu untuk kesegaran UMNO, di mana kita perlu memilih pemimpin-pemimpin yang kita nak pilih tu adalah yang benar-benar boleh menggalas tugas yang akan membawa UMNO ke arah yang lebih baik dan juga segar. Sebabnya dalam keadaan sekarang ni banyak cabaran yang UMNO perlu hadapi dan juga perlu atasi memandangkan situasi sekarang dan juga pilihan raya yang lepas. Jadi barisan kepimpinan yang dipilih nanti hendaklah barisan yang lebih progresif dan proaktif dan kena selaras dan seiring dengan keadaan semasa. Jadi kita mengalu-alukan pertandingan di peringkat semua, bahagian, pusat, dan kita harapkan pemilihan kali ini berlaku dengan suasana aman, ya, pemilihan, dan di akar umbi, ya, boleh membuat pilihan yang tepat untuk memilih kepimpinan kita di peringkat bahagian dan juga Malaysia. Dan kita juga mengharapkanlah pemimpin yang akan datang tu dapat membuat satu pembaharuan dan juga evolusi kepada UMNO itu sendiri supaya UMNO ini lebih dilihat relevan buat masa sekarang, dan juga kita perlu buat persiapan dalam masa beberapa bulan lagi untuk menghadapi pilihan raya negeri, ya, untuk 6 buah negeri yang akan berlaku ni. Jadi pemilihan ini akan ada juga efek, ya, kepada pilihan raya negeri, ya, di mana bila bahagian tu ada pertandingan dan pemimpin yang baru telah pun dipilih, ya, ada yang kekal, ada yang dipilih. Tapi kita mengharapkanlah bila ada pemimpin yang baru ataupun yang dikekalkan tu, bila selepas saja pemilihan nanti, ibarat kata cari-cari bulu ayam, ya, lepas tu kita bercantum balik, kita berbaik balik, dan kita kena tumpu yang paling utama adalah untuk menang di 6 buah negeri di dalam pilihan raya negeri yang tak lama lagi, insyaAllah.